Oke, halo guys, teman-teman, balik lagi di Tora TV ya. Nah, kali ini gue masih ada di Jakarta Pusat dan sekarang kita ada di Jalan Pangeran Jayakarta. Oke, apa ya ini emang sawah besar ya. Nah, jadi di sini gue ada di tempatnya Beta Ria Cupang. Oke, nah jadi kita akan lihat. Di Beta Ria Cupang ini dia punya jenis cupang atau serain yang beda nih, lain daripada yang lain. Oke, okay? Kalau gitu kita langsung aja lihat ke dalam ya, come on. Nah ini dia, ini ya di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 42, nomor 42 garis miring 6. Nah ini dia Ria Cupang. Nah ini anaknya nih, Juna. Assalamualaikum Bu Ria. Nah, wih, apalagi apa ini? Banyak benar nih. Oh, kasih makan ya? Yang female. Oke. Nah, jadi teman-teman ini Bu Ria ya. Jadi namanya Paria Cupang juga ya. Iya. Ria Beta Ria Cupang. Nah, Bu Ria. Iya. Ini banyak banget nih cupangnya nih. Banyak. Nih udah mulai banyak lagi. Udah mulai banyak ya. Habis, jadi banyak betul, lagi. Betul. Di sini saya yang baru jenisnya nih. Ya half moon. AMPK sama plakat ya. Plakat ya. Oh, yes. Banyak banget nih. Tuh, guys, nonton. Nah, nih, tuh. Di sini kita strengnya beda ya sama yang di pasaran. Iya, ini juga aku lihat kayaknya ininya beda ya, Pak. Iya. Apa strengnya beda ya? Beda karena kita di sini disilang sendiri. Oh, iya, betul, betul. Jadi dibuat sendiri ada dari luar. Benar. Tuh, guys, teman-teman ya. Pokoknya aneh deh ikan-ikan betul. Di sini. Nah, jadi teman-teman di nggak sama orang lain. Iya. Ada di sini. Jadi di Beta Ria Cupang ini dia punya gen sendiri ya di sini ya, apa teman-teman. Jadi memang sudah lama sekali di sini. Mungkin teman-teman juga baru tahu nih. Banyak yang dibilang buat bahan. Iya, betul, betul. Mau nge-breed, ya ini ya, bahan. Iya, ini banget ya. Karena dari yang sepertinya aja nih, ini bisa menghasilkan koin. Oh gitu ya? Iya, ini bisa menghasilkan koin. Ini kan ada ini ya, benar. Udah masking ya. Iya, di sini juga ya, banyak masking. Aneh nih, kan nggak ada di... Gitu. Ya. Nah, kalau untuk harga Bu Ria, mulai dari berapa? Di sini saya kan biasanya yang ngambil tuh banyak pedagang ya. Tapi kalau yang mau perorangan juga datang, saya samain aja harganya. Oh gitu ya? Oh sama. Karena biasanya ambilnya mereka nggak harga besar, tiga. Mulai dari harga berapa? Mulai dari harga yang 10.000 ada lah. Oh gitu ya? 20.000 ada, harga 50.000. Oh. Kalau yang di sini ya tidak gitu lah. Oh, kan juga nggak boleh jual mahal-mahal katanya. Iya. Tuh, ini juga ada kuningnya tuh. Soft goldnya juga iya, ada. Iya. Ini emang beda ya. Kayaknya bentuknya aneh deh, nggak ada di pasaran. Tapi emang ini ya, emang bener-bener kayaknya bener-bener cupang hias banget ya. Iya, ini suami sih yang breed. Iya. Oh, jadi yang nge-breed itu apa suami ya? Iya. Oh, jago ya. baru kita ya, teman-teman ya tuh. Tapi formnya mantep juga ini. Kebanyakan mainnya apa namanya SNI ya. Kalau ngebreed di mana Bu Ria? Ada belakang. Boleh kita lihat ayak coba ya. Oke teman-teman ya, kita lihat. Nah kalau tempat Bu Ria nih di sini nih. Tuh. Jalan Mangga 2 Selatan ya. Nah, boleh datang nih. Langsung. Iya. Atau nanti kalau mau WA juga nggak apa-apa. Bisa ya. Boleh dimasukin. Udah. Oke. Yuk kita lihat coba. Ya. Wow, ini banyak. Waduh. Bu Ria sudah berapa lama sih main cupang nih? Ini mah belum lama sih saya. Sudah berapa tahun? 2 tahunan lah. 2 tahun. Ya. Belum lama. Tapi kok bisa ini ya, bisa ini bisa menciptakan apa strain yang baru gitu ya, loh. Asal usulnya dari mana?
Jadi untuk kita belanja tuh ikan di ini aja pasar ikan Cengkareng tuh. Oh. Nah, itu kita beli berapa pasang. Terus suami saya tuh silang-silangin, jadi belajar dari teman karena dia pernah ini juga main mancuk. Diskon. Oh diskon, oke. Terus kita mainnya ini di F ya, F1 ini udah naik F5. Ini berarti sudah di F5 udah ini. Di F5. Tuh, guys, teman-teman warnanya, ya. Kita lihat aja nggak ada pakai warna-warna ya. Ada pakai apa vitamin warna atau apa nggak ada. Okay. Semua warnanya putih. Oke, okay, jadi teman-teman ya, di Betaria Cupang ini memang asli gennya ya. Jadi tidak dicampur-campur sama yang lain, dan ini sampai sekarang saat ini sudah 2 tahun berarti sudah F5 ya? Iya. Tuh, apa 2 tahun aja sudah F5, dan ini semua hasilnya nih. Tuh. Keren ya. Ini warnanya udah keluar ya, dia udah mengkilat. Iya, betul. Coba dok. Kalau di sini harganya mulai dari harga di sini harganya berapa? Mulai dari 50.000. 50.000 sampai? Sampai sekitar 200. 200-an ya. Oh, enggak dijual mahal-mahal. Iya. Enggak dijual mahal. Teman-teman tuh, wih, maskingnya. Banyak masking di sini. Iya ya, bisa ya masking ya. Startelnya udah pada keluar ya. Gitu. Wah, ini apa nih? Boleh, apalagi kalau yang untuk pedagang, maksudnya dia penggemar gitu ya. Iya. Nah, itu harga bisa nego lah. Gitu ya. Mantap ini cupangnya. Udah paten gitu. Iya. Banyak yang bagus-bagus ini ya. Ini mulai dari harga berapa kalau yang di sini? Kalau yang ini ya sekitar mulai 50-an dari tadi yang di depan tuh. 50 sampai 200, 2,5 mahal. Kalian mahal 300. Mulai. Oh, guys, lihat. Lihat aja di sini warna-warnanya, warna-warna aneh. Iya, lain sih memang ini nih. Umum gitu. Iya. Misalkan orang cari beda nih pastrainya. Iya, benar. Ini enggak ada yang di luar gitu. Ini ya. Oh, ini buat untuk ngobrol nih. Ini ya. Nah, ini udah F5-nya. Oh, masih banyak ya di sini ya. Lagi apa namanya burayahnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalau si teman-teman mau ke sini mau beli langsung apa bisa ya? Bisa datang langsung. Ini ya. Oke, coba kita lihat lagi. Wah, ini sampai ditulis-tulisin ini ya, betul ya? Iya, itu dia nanti perkawinannya. Iya, benar-benar. Wah. Jadi kita ada tanggalnya, ada kodenya semua. Wow, luar biasa sekali. Iya, lahirnya ada. Jadi artinya Buria Betaria Cupang ini benar-benar punya gen asli ya di sini ya. Gen asli. Wow, gila, keluar biasa banget. Nggak ada dari luar, dari Thailand, dari mana? Benar. Indonesia. Tuh, guys, oke, apa teman-teman ya? Jadi di Betaria Cupang ini benar-benar asli gen. Iya. Asli gen dari apa di Indonesia nih, benar-benar. Oh, pantas lain. Kita bangga ya dari luar negeri. Iya, benar-benar. Indonesia sendiri bagus-bagus. Waduh, ini kayaknya apa bisa sejarah nih. Wow, apa luar biasa sekali dia. Produk sendiri ya, dari luar. Kita lihat ya warnanya ya bagus-bagus, tapi enggak, kita enggak pakai warna-warna, semuanya alami, enggak ada pakai vitamin. Kita kasih makan cuma cu atau putu air ya. Semuanya makanannya makanan alami. Berarti sudah sekitar 2 tahun sudah F5 ya? F5. Nanti ya kapan sempat lagi Torah TV ngobrol sama suami. Oh iya, boleh. Guys. Iya, warnanya ya. Gila.
kalau ditanya ini Dalmatian nih kayaknya nih. Iya, kalau ditanya indukannya, huh? Pasti kagetin dari indukan apa gitu. Iya, betul betul. Gak nyangka. Hebat ya, Bu. Emang sih, kayaknya lain nih daripada yang lain. Iya. Kadang-kadang kita sendiri juga kaget gitu. Oh, oh, bisa keluar ini ya. Iya. Keluar maski. Nah, maski banyak di sini. Emang, awal-awalnya emang hobi atau bagaimana? Iya, kalau suami saya emang hobi dari kecil. Gitu. Hobi ya? Oh. Oke, okay, Buria, yeah. Ini kalau yang ini nih, yellow muti ya, nggak salah ini. Iya, itu. Apa tuh namanya tuh? Kalau di sini belum dikasih nama, boleh nanti kalau misalkan ada yang mau kasih nama. Karena itu, kita yeah. Juga sendiri juga bingung, ini namanya apa kalau udah begini. Benar-benar. Jadi udah ya. Mungkin kalau udah yang pemain-pemain Jepang yang udah pengalaman mungkin tahu. Kita juga masih baru ya. Nah, sejauh ini ya. Ini kan gennya asli ya ini ya. Ada nggak suka duka Buriani untuk emang bener-bener apa menciptakan atau mencetak gen asli ini? Ya pasti ya ada ya. Misalkan kita di breed gitu untuk nanti menghasilkan anak-anak yang apa gitu. Iya. Kan ini kan keluarnya memang belum di atas 50% ya. Iya. Betul. Biasanya di situ sih. Cuma sih ini termasuk kuat sih ikan-ikan di saya. Sekarang pernah ada yang uji coba ya, dia masukin di air sabun. Kuat nih ikan ini. Oh ya, masa sih? Iya, saya juga kaget kok bisa. Iya, kok kuat nih ikannya. Oh gitu. Ya, emang sih kalau kita lihat ya dari warna sisiknya sampai ke badan-badannya emang benar-benar ini sih asli ya. Warnanya enggak ada yang. Oh, jadi memang benar-benar asli ini gennya nih. Wah, luar biasa. Ini masih belum banyak. Datang langsung mungkin lebih kaget lagi. Iya ngeliatnya. Ya. Apalagi kita ngeliat suami saya gitu. Nah, orangnya juga ini mau berbagi ilmu. Iya. Ya. Ada yang perlu tanya-tanya boleh. Tuh ya teman-teman ya. Beta gitu boleh. Iya, apa Betaria Cupang nih? Kita ilmu boleh dibagi-bagi. Iya, apa sekali lagi punya benar-benar punya gen sendiri ya di sini ya. Iya. Jadi beda banget apa ininya, apa serainya. Kalau betinanya dijual juga? Betinanya dijual. Dijual juga. Oke. Okay. Oh, karena biar banyak ya pernah apa di luar juga biar hasilnya bagus. Sempurna gitu. Ya, betul. Karena biarpun kita jual betinanya kan juga harus nanti hasilnya juga belum tentu sama. Iya, betul. Wah. Kok luar biasa banget nih Burian. Tempat ngebreednya emang segini kecil. Oh, tapi ikan-ikannya ini ya luar biasa sekali ya. Iya, ini karena keterampilan suami saya. Lagi kasih makan dia belum. Gitu ya, Buria. Oh, mantap juga ya Buria ya ini ya. Apa tempat Buria nih. Oke. Wah, berarti kapan-kapan aku bisa ini dong apa ngobrol ya sama boleh, sama si suami ya, suami bisa ini ya. Ini apa betinanya ya ini? Ini betinanya. Ini kita jual 20-an. Tuh. Murah nih. Nah, warnanya tuh udah banyak ya. Berapa? Iya. Iya, ini aku.
yang zaman dulu tapi banyak dicari orang. Iya. Waduh, mantap sekali ini, Bu. Ininya gennya luar biasa sekali ya. Oh. Banyak sih juga anak-anak ada nyari. Besok-besok boleh ngobrol ya sama si suami ya. Boleh, ini boleh. Nanti belajar sama mau tanya tentang saya. Gennya di Beta Ria Cupang ini seperti apa gitu ya. Gen asli Indonesia. Oh, makanya. Luar biasa banget nih. Oke, Bu Ria, terima kasih nih udah main ke tempat Beta Ria Cupang, udah main di galerinya, udah ke farmnya juga ke sana. Iya, oke, siap-siap, terima kasih. Oke, Bu Ria, terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu nih untuk jualan cupangnya deh. Ya, oke, terima kasih, Bu Ria.